Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian semua? Masih semangat kan? Hari ini Kak Evan dan Sherin sedang menonton acara berita di TV. Apakah di antara kalian ada yang suka nonton berita pagi? Kamu kenapa Sherin? Sherin takut Kak. Sherin? Bumi kita tidak terlepas dari namanya ancaman bencana. Baik itu bencana yang berasal dari fenomena alam, seperti erupsi gunung berapi dan tsunami. Ada juga bencana yang berasal dari kelalaian manusia, seperti kebakaran dan banjir. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk korban, Kak? Pastinya kita harus berdoa dan membantu korban, baik berupa barang-barang ataupun uang. Teman-teman, alangkah baiknya kita selalu berdoa kepada Tuhan agar negeri kita yang tercinta ini selalu dilindungi oleh-Nya dan selalu terhindar dari berbagai macam bencana alam. Kita berdoa sama-sama ya. Sekarang ambil buku kerja kalian dan siap untuk belajar. Ayo membaca. Salam jumpa pemirsa. Hari ini tanggal 23 Oktober 2020. Di Kota Batu, Jawa Timur, anomali cuaca sedang mengancam petani apel. Hasil panen buah apel di Kota Batu diperkirakan anjlok tahun ini. Anomali cuaca dan hujan asam yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi penyebab utamanya. Salah satu petani apel di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Muhammad Rizal mengatakan, bunga tanaman apel yang sudah bermekaran kini mulai berguguran. Bunga tanaman apel adalah cikal bakal buah apel. Rontoknya bunga apel tersebut adalah akibat dari hujan dan panas terik yang tidak menentu. Saat ini, Pak Rizal sudah terhubung dengan kami di studio. Bisa dijelaskan Pak Rizal bagaimana keadaan di sana? Cuaca sering tidak menentu, Mas. Kadang pagi hari hujan turun, kemudian berkabut. Bunga pohon apel jadi rontok dan produksi sangat menurun. Saya dengar, akibat perubahan cuaca dan hujan asam ini, daya produksi kebun apel milik petani terus menurun. Apakah benar begitu, Pak Rizal? Betul, Mas Evan. Pada kondisi normal, bisa menghasilkan buah sekitar 1,5 ton per hektar. Tapi saat ini produksi menurun, maksimal hanya bisa 1 ton saja. Baik, terima kasih atas keterangannya Pak Rizal. Pemirsa, hujan asam terjadi karena peluruhan unsur asam atau polusi yang ada di atmosfer dan jatuh ke tanah. Hujan asam yang terjadi belakangan ini memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6. Menurut Mulyono Prabowo, selaku pejabat publik di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan yang turun di wilayah Indonesia biasanya memiliki pH normal sekitar 6. Ini terjadi di daerah-daerah yang banyak menggunakan bahan bakar minyak, seperti perkotaan, kawasan industri, atau daerah yang sering terjadi kebakaran hutan. Sebagian kecil hujan asam terjadi dari sumber alami, seperti saat gunung berapi meletus. Sebagian besar lainnya berasal dari gas buangan pembakaran bahan bakar fosil, seperti asap buangan pembangkit listrik, kendaraan bermotor, alat berat pabrik, kilang minyak, dan lainnya.
Hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah susunan tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Dan apabila hujan asam jatuh di perairan, akan mempengaruhi biota di dalamnya. Demikian berita yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Ayo menulis. Nah, sekarang saatnya kalian menulis unsur-unsur penting dalam berita Kak Evan tadi. Lalu, buatlah ringkasan beritanya. Kalian bisa mencatat atau memotret unsur-unsur penting dalam berita berikut untuk kalian jawab. Setelah itu, rangkailah unsur-unsur penting ini dalam sebuah paragraf. Nah, semua proses yang kalian lakukan disebut meringkas berita. Tuliskan di buku kerja kalian ya. Sebelum segmen 1 berakhir, kalian bisa mencocokkan jawabannya dengan benar selagi kalian menyusun beritanya. Selamat mencoba! Menanggapi bacaan. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari berita tersebut? Informasi yang didapat dari berita tersebut adalah mengenai hasil panen buah apel yang diperkirakan anjlok karena anomali cuaca dan hujan asam. Atau kalian juga bisa menjawab dengan anomali cuaca dan hujan asam merusak tanaman atau bunga apel. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang membuktikan bahwa panen apel dipengaruhi oleh anomali cuaca dan hujan asam? Hal-hal yang membuktikan bahwa panen apel dipengaruhi oleh anomali cuaca dan hujan asam adalah 1. Bunga apel berguguran akibat hujan dan panas terik yang tak menentu. 2. Daya produksi apel milik petani terus menurun. Dari biasanya bisa menghasilkan 1,5 ton per hektar, namun kini hanya sekitar 1 ton per hektar. Kata baru. BMKG. BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu lembaga pemerintah yang bekerja di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Atmosfer ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km. Klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Erupsi. Erupsi adalah letusan gunung berapi. Menarik bukan kosakata baru kita hari ini? Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa. Ayo menulis.
Bagaimana rangkuman berita kalian? Apakah sudah selesai? Sekarang saatnya kalian mencocokkan jawaban yang sudah kalian tulis ya. Untuk pertanyaan pertama, kalian pasti sudah tahu jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Waktu peristiwa terjadi pada tanggal 23 Oktober 2020. Selanjutnya, nomor 3. Tempat terjadinya peristiwa di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Haji, Batu. Soal nomor 4. Sebab-sebab peristiwa terjadi adalah pertama, anomali cuaca yang tak menentu. Kedua, hujan asam. Ketiga, bunga-bunga apel yang sedang mekar berguguran. Lalu, tokoh-tokoh yang menjadi sumber berita adalah pertama, petani apel Muhammad Rizal. Dan kedua, pejabat BMKG Mulyono Prabowo. Terakhir, hal-hal penting lainnya dalam berita antara lain. Pertama, sebab-sebab terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi karena gas buangan pembakaran bahan bakar fosil. Kedua, hujan asam berpengaruh terhadap tanaman, tanah, bangunan, dan biota air. Jadi, berapa soal yang kalian jawab dengan benar? Hebat! Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis bahan bakar yang ada di sekitar kita ya. Ayo berlatih! Ayo, cari minimal 5 kosakata dan istilah-istilah terkait berita anomali cuaca ancam petani apel dalam rangkaian huruf acak di layar. Jawabannya teman-teman, kalian dapat berapa kata? Ayo menyimak. Ternyata emisi CO2 di setiap jenis bahan bakar berbeda-beda loh. Selain dipengaruhi jenis mesin dan jenis kendaraan, ternyata jenis bahan bakar juga mempengaruhi banyaknya emisi CO2. Berikut ini merupakan banyaknya emisi CO2 yang dihasilkan oleh beberapa jenis bahan bakar. Data ini diperoleh dengan menggunakan salah satu jenis kendaraan. Bisa saja hasil kendaraan lain agak berbeda. Namun, perbedaan emisi tersebut tidak banyak. Dari diagram batang tersebut, menurut kalian, bahan bakar manakah yang paling ramah lingkungan? Suatu bahan bakar dikatakan ramah lingkungan jika emisi karbon dioksida yang dihasilkan relatif sedikit. Jika dilihat dari diagram ini, batang gas LPG paling pendek. Ini berarti emisi karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh gas LPG paling rendah jika dibandingkan dengan solar dan bensin. Saat ini, banyak kendaraan yang dikembangkan dengan menggunakan bahan bakar gas. Salah satu alasan penggunaan bahan bakar gas adalah karena bahan bakar ini dinilai lebih ramah lingkungan. Karena pembentukan bahan bakar fosil sangat lama, kita harus bijak dalam menggunakan bahan bakar fosil.
harus hemat dan tidak boleh berlebihan. Jangan lupa, pilih kendaraan yang lebih irit bahan bakar dan ramah lingkungan. Ayo mencoba! Perhatikan hasil pembagian bilangan berikut. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 0,5 sama dengan 8. 4 dibagi 0,25 sama dengan 16. Berdasarkan hasil pembagian bilangan di layar, menurut kalian, jika pembagi suatu bilangan makin kecil, bagaimana dengan hasil pembagiannya? Apakah A makin besar atau B makin kecil? Tentu saja, jawabannya adalah makin besar. Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, operasi pembagian manakah yang hasilnya paling besar? A. 28 dibagi 14. B. 28 dibagi 1,4. C. 28 dibagi 0,14. Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah C. 28 dibagi 0,14. Lalu bagaimana cara melakukan pembagian desimal? Caranya mudah. Kalian bisa mengalikan bilangan yang akan dibagi dan pembaginya dengan kelipatan 10 sampai desimalnya hilang. Misalnya, 3,9 dibagi 0,13 sama dengan. Kalian bisa mengalikan 3,9 dengan 10 menjadi 39. Lalu 0,13 dikalikan 10 menjadi 1,3. Jadi 3,9 dibagi 0,13 sama saja nilainya dengan 39 dibagi 1,3. Karena masih ada bilangan desimal, maka kalian bisa mengalikannya lagi dengan angka 10. Jadi 39 dikalikan 10 sama dengan 390. Dan 1,3 dikalikan 10 menjadi 13. Sehingga persamaannya menjadi 390 dibagi 13. Nah, kalian pasti sudah bisa menghitung 390 dibagi 13 sama dengan 30. Jadi 3,9 dibagi 0,13 sama dengan 39 dibagi 1,3 sama dengan 390 dibagi 13 sama dengan 30. Jadi 3,9 dibagi 0,13 hasilnya adalah 30. Ayo berlatih. Setelah tadi kalian sudah mencoba, bagaimana caranya melakukan pembagian desimal? Sekarang, selesaikan pembagian desimal yang ada di layar. Segera tulis soal dan jawabannya di buku kerja kalian ya. Kalian akan mendapatkan jawabannya setelah Kak Evan membantu Sherin mengerjakan proyek kreatifnya. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman kelas 5. Bagaimana progres infografis yang telah kalian buat? Hari ini adalah hari terakhir karena besok hari libur. Jadi, kalian harus menyelesaikan proyek kreatif kalian untuk minggu ini. Kalian juga bisa mewarnai infografis kalian dengan spidol warna atau pensil warna. Buat infografis kalian semenarik mungkin, agar orang-orang di rumah tertarik untuk membacanya dan mendapatkan informasi dari infografis tersebut. Jika proyek kalian sudah jadi, ceritakan proses pembuatan informasi grafis pembentukan bahan bakar fosil yang telah kamu buat kepada orang tua, atau wali, atau keluargamu lainnya ya. Cermati kembali setiap prosesnya.
termasuk hal-hal yang membuat proyek kalian berhasil atau belum memenuhi target. Apakah orang di rumahmu ikut terlibat dalam proyek ini? Apakah mereka senang dengan setiap prosesnya? Seperti Kak Evan yang terlibat dan sangat senang membantu sharing dalam proyek ini. Tulis di buku kerja masing-masing ya. Ayo berlatih. Nah, ini dia janji Kak Evan. Masih ingat dengan soal tadi? Apakah sudah selesai dikerjakan? Sekarang, coba cocokkan jawabanmu dengan jawaban yang ada di layar ya. Bagaimana? Apakah benar semua jawaban kalian? Refleksi. Hari ini kita telah mempelajari mengenai hujan asam yang sangat berpengaruh pada hasil panen petani apel di Malang. Hujan asam terjadi karena peluruhan unsur asam atau polusi yang ada di atmosfer dan jatuh ke tanah. Hujan asam yang terjadi belakangan ini memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6. Terakhir, kita juga belajar mengenai cara melakukan pembagian desimal dengan mengalikan bilangan yang akan dibagi dan pembaginya dengan kelipatan 10, sampai desimalnya hilang. Yang ini 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Yang ini 50 sampai 100 juta tahun lalu. Yang ini gas alam, yang ini minyak bumi, Kak. Wah, keren. Gak kerasa ya, sudah di akhir acara minggu ini. Bagaimana perasaan kalian selama belajar seminggu bersama kakak? Senang? Bingung? Kesal? Kalau kakak senang karena bisa berkenalan selama seminggu ini bersama kalian. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye!